Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channel unboxing gadget-gadget yang terbaru. Nah, di sini saya akan unboxing gadget, yaitu kamera dari Canon EOS M6. Nah, langsung aja saya akan unboxing apa aja dalam isi kotaknya. Oke, untuk paket pembelian saya dapat memori 16GB dari Vizen. Terus terdapat tas standar untuk dari Canon. Terus terdapat ini barangnya langsung. Oke, langsung aja kita unboxing Canon EOS M6. Ya. Oke, pertama-tama kita dapat yaitu kartu garansi dari distributor Star di sini. Kartu garansinya. Oke, lewatkan. Terus terdapat buku petunjuk dari Canon. Kita lewatkan aja. Terus terdapat lagi Oke, terdapat strip dari Canon EOS M6-nya. Oke, kita lewatkan aja. Terus terdapat ini terdapat kabel. Ya, terdapat kabel. Oke, ini kabelnya. Kepala 3. Ternyata kabelnya sudah kepala 3. Ini. Oke, lanjut. Terus terdapat lagi ini, yaitu baterainya. Ya, ini baterainya. Kita lihat dulu baterainya. Oke, untuk kapasitas baterainya ini langsung aja cek kapasitasnya, yaitu lo kita lihat, mungkin kurang jelas ya, ini 7,5 mAh. Oke, nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi untuk kapasitasnya berapa mAh. Nah, ini dia rupanya baterainya, 1040 mAh, lumayan untuk kapasitas baterainya. Oke, kita lanjutkan lihat lagi isi dalamnya. Wow, nah ini dia penampakan dari bodinya langsung. Ya, ini dia yang kita dapatkan, itu warna silver, keren. Ini dia. Oke, warna silver, keren ya boy ya tampilannya tuh. Oke, kita lewatkan dulu untuk ini, nanti saya akan cek lagi bodinya. Terus terdapat lensanya. Nah, ini terdapat lensanya. Ya, untuk kapasitas lensanya ini ukuran 0,25 mm plus 0,8 ft. Ini ukurannya 15 per 45 mm. Udah image stabilizer. Oke, sangat baik untuk lensanya. Oke, lanjut lagi kita lihat isi dalamnya. Ternyata dapat tempat chargernya. Oke, ini tempat chargernya. Oke, terus kita lihat lagi isi dalamnya. Kosong, tidak ada lagi. Oke, kita langsung lihat barangnya. Itu barangnya. Oke, ini tampilan untuk kamera Canon M6.
sangat cantik. Jadi di sisi di sini itu ada untuk HDMI ini. Kalian lihat tuh. Jadi untuk mic juga ada tempatnya. Dan sini juga ada tombol WiFi. Terus lanjut lagi kita lihat sisi depannya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, terdapat settingan-settingan. Nanti kalian bisa cek di buku panduan. Nah, di sini untuk flash ini ada kabel juga. Terus nah di sini untuk baterai dan memory card. Sini. Baterai dan memory card-nya. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk di atas ini settingannya. Jadi di sini bisa untuk mix eksternal dan juga flash eksternal. Nah, untuk tampilan depan nah, seperti ini. Iya. Paten kali. Oke, untuk LCD-nya dia sudah fleksibel seperti ini. Jadi bisa seperti ini dan bisa kalian seperti ini. Nah, jadi kalau untuk vlog juga ini memang khusus untuk vlog ya. Oke, cantik mungkin. Oke, untuk harganya nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi dan untuk link pembelian juga saya akan masukkan di kolom deskripsinya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa share dan like video ini dan jangan lupa di-subscribe agar channel-channel ini akan memberi informasi gadget-gadget yang terbaru. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.